Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, sudah 1 tahun kita beribadah dari rumah. Saya tahu kalau kalian sudah sangat rindu untuk beribadah dari gereja, dari rumah Bapa. Bapa mengetahui hati kalian, dan asalkan kita semua tetap rajin beribadah, berdoa, mendengarkan firman, membaca Alkitab, Bapa pastilah tetap tersenyum melihat anak-anaknya yang rindu kepadanya. Walaupun dijalankan secara online, kita harus ingat kalau ini pun adalah kasih karunia dari Bapa yang tetap mengizinkan kita mendengarkan firman setiap minggunya. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada kalian karena kalian tetap taat dan rajin dan giat mengikuti ibadah walaupun secara online. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan tangan kita, pejamkan mata, dan berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh rindu dapat berkumpul di rumah-Mu dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami berdoa agar bisa kembali ke rumah-Mu dan berkumpul bersama lagi. Kami berdoa, tolong agar Kau membuka telinga kami, hati kami, agar bisa mendengarkan dengan penuh fokus. Dan firman-Mu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin. Anak-anak, kalian semua tahu kan hari ini hari apa? Benar. Jadi, selain hari ini adalah hari Tuhan, hari ini juga merupakan hari Minggu Palem. Hari Minggu Palem ini merupakan hari yang memulai Minggu Sengsara. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang Minggu Sengsara, dan secara khusus kita akan melihat tentang Minggu Palem. Sebelum kita mulai, mari kita baca bersama-sama Matius pasal 21 ayat 8-9. Matius pasal 21 ayat 8-9. 1, 2, 3. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tidak terasa ya kalau sekarang sudah menjelang akhir dari masa Lent. Dan kita mulai masuk ke Minggu Sengsara. Kalian tahu Minggu Sengsara itu terdiri dari hari apa saja? Hari pertama adalah hari ini, Minggu Palem. Hari kedua adalah hari kuasa. Hari ketiga adalah hari perdebatan. Hari keempat adalah hari diam atau hari doa. Hari kelima adalah hari keresahan. Hari keenam merupakan hari kesengsaraan atau Jumat Agung yang merupakan hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya Good Friday. Hari ketujuh, yaitu Sabtu Suci. Itu adalah hari sebelum kebangkitan Yesus. Dan setelah itu, kita menyambut hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk kita. Yesus Kristus juga menjalani salib untuk kita. Kenapa? Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini dan disalib untuk kita.
karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, maka Minggu Sengsara ini pun merupakan Minggu Kasih. Kita harus selalu ingat itu, dan kita tidak boleh melupakannya. Minggu Sengsara dimulai dari hari ini, di hari Minggu Palem. Jadi apa yang terjadi pada Minggu Palem ini? Hari Minggu Palem adalah hari ketika Yesus masuk ke Bait Suci Allah, yang saat itu adalah Yerusalem, dengan rupa sebagai Raja dari kemuliaan. Orang-orang menyambut Yesus dengan memegang batang pohon palem. Mereka menggoyang-goyangkannya sambil menyambut Yesus. Itu sebabnya hari ini disebut sebagai Minggu Palem. Akan tetapi, jika kita baca di Alkitab, bagaimana penampilan Yesus ketika itu? Apakah Yesus memakai mahkota? Apakah Yesus memakai pakaian yang mahal dan mewah? Apakah Yesus naik kuda putih yang gagah? Yesus tidak mengenakan hal seperti itu. Yesus tidak memakai mahkota. Yesus tidak memakai pakaian mahal atau mewah. Yesus pun hanya naik seekor anak keledai. Lalu, apakah Yesus tampak gagah? Secara mata manusia, mungkin Yesus tampak begitu hina dibanding raja-raja di dunia. Akan tetapi, kemuliaan Yesus jauh lebih besar dari raja-raja yang ada di dunia ini. Kalian tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Yesus? Yesus menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani kita. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan Ia pun menyampaikan firman-Nya. Ia memberikan firman keselamatan kepada banyak orang. Yesus adalah Raja dan Juru Selamat kita yang sejati. Tidak ada loh raja-raja, presiden, atau pemimpin manapun di dunia ini yang dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang mulai mengerumuni Yesus. Yang tua, yang muda, kakek, nenek, semua datang menyambut Yesus dengan hangat. Dan apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka memuji, berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Lalu yang kedua, mereka melepaskan pakaian mereka dan menghamparkan di jalan tempat Yesus lewat. Jadi kalau di zaman sekarang, mungkin itu seperti menghamparkan red carpet ya. Hanya orang-orang istimewa yang dapat jalan di atas red carpet. Lalu mereka pun menggoyang-goyangkan daun palem. Mereka memuji Yesus, "Hosana, Hosana." Mereka menghamparkan pakaian mereka di tempat jalan Yesus. Kenapa mereka melakukan hal itu? Mereka pikir Yesus adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Pada zaman itu, mereka sedang dijajah oleh Roma. Jadi mereka ingin Yesus membuat mukjizat dan menyelamatkan mereka dari Roma. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu hati mereka? Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 42. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 42. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Yesus tahu hati mereka. Yesus telah melihat dan tahu bahwa beberapa hari lagi orang-orang yang menyambutnya dengan hangat hari ini akan menangkapnya dan membunuhnya. Bahwa 5 hari lagi ia akan disalib.
Yesus adalah Allah. Ia Maha Tahu. Ia sudah melihat itu semua, bahkan hingga ke akhir zaman. Jadi, Yesus yang telah tahu itu semua, bagaimana sedihnya hati Yesus pada saat itu. Akan tetapi, Yesus mengampuni dosa kita semua, kan? Ia masuk ke Yerusalem, ia tetap menjalani jalan di minggu sengsara ini, jalan yang menuju kayu salib. Kita tidak boleh lupa akan hal itu. Ketika Yesus masuk, orang-orang menyambutnya dengan kata, "Hosana, Hosana." Kalian tahu apa arti dari Hosana itu? Arti Hosana adalah, "Tuhan, kini tolong selamatkan kami. Tuhan, kini tolong selamatkan kami." Sekarang mereka berseru akan hal itu. Tetapi beberapa hari lagi, mereka akan berubah dan membunuhnya, memakunya di kayu salib. Anak-anak, kita harus mengerti arti Hosana yang sesungguhnya. Orang-orang itu berseru Hosana, tapi apa yang mereka cari adalah pemimpin jasmani, pemimpin di dunia. Dan ketika mereka tidak bisa melihat sisi sejati Yesus yang adalah Allah, mereka berubah 180 derajat dan menyalibkan Yesus. Kita harus bisa menyambut Yesus dengan Hosana, dengan hati yang tulus, dan bersyukur atas kasih Yesus yang datang ke dunia ini dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Hari ini adalah hari yang memulai Minggu Sengsara. Minggu Sengsara Yesus yang berakhir di kayu salib. Saya harap kalian menyadari dan merenungkan akan hal ini. Dengan demikian, kita semua dapat menyenangkan hati Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini pun Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami hari ini. Di hari yang khusus, di Minggu Palem ini, kami sungguh bersyukur karena kami bisa mengerti besarnya kasih-Mu kepada kami. Dan kami berdoa agar kami bisa menjadi lebih giat lagi mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa agar Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu, agar kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang berseru, "Hosana, Hosana," dengan hati yang tulus. Tuntun kami agar kami bisa taat pada jalan-Mu dan hidup hanya berpusat pada-Mu. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini, hari ini, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita beri pujian kepada Allah Bapa. Yeah.